lagi di kanal Anak Bangsa. Hari ini dengan rubrik Opini Andre. Bersama saya Andre Vincent Wenas, kita akan membahas soal restrukturisasi BUMN yang baru saja dilakukan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Judul artikel yang baru saya tulis kemarin ini tentang restrukturisasi BUMN, pangkas tumornya, bakar lemaknya, dan perkuat ototnya. Banyak BUMN yang dipangkas Menteri Erick Thohir. Sakit memang, terutama bagi mereka yang kena operasi amputasi itu. Tidak mengapa, itu proses biasa dalam restrukturisasi bisnis model. Ini langkah penting untuk sebuah korporasi besar seperti grup BUMN. Perbaikan posisi keuangan dan proses bisnis yang efektif dan efisien adalah satu proses yang continuous, terus-menerus. Pernyataan tegas saya sitir dari Menteri Erick Thohir. Kalau perusahaan sehat, pasti yang middle bawahnya sehat. Problem ini kan selalu yang bagian atas itu pemimpin terlalu membawa isu yang populer. Tapi ujung-ujungnya perusahaannya bangkrut semua, utangnya gede. Nah, ini yang saya sikat dulu, yang di situ itu, kata Menteri Erick. Saya jadi teringat dulu sewaktu CEO GE yang legendaris namanya Jack Welch memulai masa kepemimpinannya di korporasi raksasa dunia itu. Ia juga pertama-tama melakukan restrukturisasi bisnis modelnya. Ada ucapan yang terkenal dari beliau. Dia bilang, fix, sell, or close. Gamblang tanpa tedek aling-aling. Fix, sell, close. Dia hanya minta setiap CEO di grup usaha GE untuk mempresentasikan rencana bisnis atau bisnis plan yang bisa membawa setiap perusahaan di bawah grup GE untuk jadi nomor 1 atau nomor 2 dalam peta persaingan tingkat dunia, global. Kemudian, dia akan menyimak baik-baik bersama timnya di institusi yang namanya GEM di GE Management Development Institute untuk berdiskusi dan adu argumentasi untuk kemudian pada akhirnya sampai pada 3 kesimpulan. Apakah anak perusahaan itu akan bisa memperbaiki posisinya, fix it, atau tidak bisa, ya opsinya tinggal 2. Dijual, sell, atau kalau tidak ada yang mau membeli atau tidak ada yang berminat, ya cuma jadi benalu di dalam grup GE, ya ditutup, close. Simple, straight to the point, fix, sell, or close. Tidak usah main politik-politikan, it's business. Tampaknya Menteri Erick pun saat ini sedang memperbaiki bisnis model di grup BUMN. Itu hal bagus, necessary artinya, dan perlu didukung sepenuhnya. Jangan sampai inisiatif yang demi efisiensi ini dipolitisir oleh sementara pihak. Kita melihat memang streamlining proses bisnis di BUMN secara keseluruhan sangat diperlukan. BUMN adalah institusi bisnis yang perlu daya saing di kancah pasar yang semakin terglobalisasi. Persaingan bisa datang dari arah mana saja. Maka segala benalu atau tumor yang sekedar numpang hidup dan menggerogoti jadi pangkas saja. Dan bisnis yang duplikasi, yang selama ini cuma jadi semacam lemak dalam tubuh korporasi besar BUMN, ya dibakar supaya semakin lincah, efisien. Dibakar itu maksudnya di merger, digabungkan, dan digambar ulang proses bisnis yang paling efektif dan paling efisien untuk bisnis yang telah di merger itu. Secara kuantitatif, sudah diperkirakan bahwa dari 142 BUMN akan menjadi sekitar 70-80 saja. Dan saat ini sudah dipangkas 35 BUMN. Tentu saja ada implikasi terhadap OD atau organization design-nya, terutama jajaran direksi dan komisaris. Itu hal yang lumrah saja, tidak ada yang aneh sebetulnya, kecuali memang ada yang mempolitisir isu itu. Menyusun jajaran direksi dan komisaris pun mestinya mengikuti kaidah bisnis, yaitu akuntabilitas terhadap proses bisnis yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. BUMN bukanlah panti jompo atau tempat penitipan bayi yang perlu disusui terus. Bukan tempat penyaluran balas jasa tanpa kinerja. Buat oknum, entah itu konco atau cucu dari nenek. Karena BUMN memang bukan badan usaha milik nenek lo. Penempatan direksi dan komisaris yang eksesif dalam suatu badan usaha atau bisnis jelas akan menambah birokrasi. Ini bukan soal tua muda, tapi soal kapabilitas, soal kompetensi. Itu sudah lazim diketahui bersama bahwa eksesif itu akan birokratik. Apalagi kalau tidak diorkestrasi secara tegas dan disiplin, semau-maunya sendiri. Tidak disiplin, mentang-mentang merasa punya backingan di partai politik penguasa misalnya. Jadinya ya adigang, adigung, adiguna. Buktinya, untuk kasus PTPN aja, kabarnya sampai bisa punya utang sebesar 42 triliun. Bagaimana ini justifikasinya? Jangan-jangan itu cuma program konspirasi bancaan berjamaah lewat pola klasik yang namanya side streaming. Ya walau alam. Maka inisiatif restrukturisasi bisnis model BUMN saat ini perlu didukung. Dan setiap upaya-upaya politisasi dari para politisi-politisi busuk yang sibuk menggerecoki proses ini harus terus diingatkan. Maksudnya diingatkan itu diperingatkan, kalau perlu dengan keras. Diingatkan bahwa jangan coba-coba menggerecoki proses streamlining ini, apalagi jika hanya lantaran teman atau konconya jadi korban yang diamputasi dari jajaran direktur atau struktur direksi atau komisaris di BUMN. Itu kan norak sekali. Proses streamlining atau perampingan BUMN agar lebih lincah dan terengginas dalam menghadapi persaingan bisnis global, jelas satu inisiatif yang penting dan perlu. Maka kalau ada politisi yang sewot, politisi model seperti itu hanya membawa kepentingan sempitnya sendiri atau kepentingan titipan yang mesti dilaksanakannya sebagai petugas partai yang baik, yang setia, layaknya anjing herder. Jelas itu sejenis politik bisnis yang hanya mementingkan perkoncoan atau pola lama patron klien, politisi sebagai pelindung atau patron dan pengusaha sebagai kliennya. Jadinya politik bisnis ini menjadi bisnis politik. Dan tentu saja di situ ada rente ala kadarnya. Apakah kadarnya 18 karat atau sampai 24 karat? Ya kita nggak tahu. Ini lagu lama, cuma penyanyinya aja baru. Tujuan melakukan restrukturisasi atau perampingan, streamlining suatu korporasi besar seperti grup BUMN adalah untuk memangkas tumor atau perusahaan benalu, kemudian membakar lemaknya, artinya mengeliminasi segala inefisiensi dan sekaligus memperkuat otot pergerakan usaha. Artinya meningkatkan kompetensi dan sinergi lewat merger dan akuisisi. Kesemuanya itu mesti dijahit dalam suatu pola bisnis model yang baru, yang sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan mampu menghasilkan profit. Di mana profit kalau untuk BUMN itu artinya kontribusi kepada negara atau APBN. Landscape-nya adalah VUCA yang artinya volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itulah peta lapangan bisnis kita saat ini di kancah persaingan global. Ini bukan soal main-main, ini sangat serius. Maka kita mau mengatakan, maju terus dengan program perampingan BUMN. Tidak usah terlalu dihiraukan barisan sakit hati yang pada dasarnya memang egois dan serakah. Anjing menggonggong, kafilah tetap